Gak ada ya? Pus! Kemarin ada tuh tempat minumnya, aku masih taruh. Hai teman-teman, aku ini hari Sabtu. Kemarin kan aku sempat Jumat mampir ke sini lihat kucing yang kasih makan. Nah, mau ke sini lagi, minumannya masih ada sih. Tapi kucingnya nggak ada. Padahal aku mau kirim ke shelter loh. Cuman nggak nongol. Ya, coba deh. Semoga next time berjodoh ya kalau pas ke sini. Soalnya nggak ada ya. Ya Rif ya. Udah aku siapin minum padahal. Ini juga nih. Ini air yang kemarin aku isi. Ganti ah, kotor. Ganti air baru. Buat kucing-kucing sini. Soalnya aku bukannya nyari-nyariin kucing ya, cuman kondisinya kasihan aja karena kemarin perutnya buncit dan dekat rumah. Jadi apa salahnya? Eh, itu dia. Hey, dah ambil makanannya sama piring. Hai, ambil makanan basah sama piring. Halo sayang. Ayo kam. Ikut mama yuk. Ngumpet di dalam ya? Udah tunggu. Mana yang lain? Pus. Nih, ambilin keranjangnya juga, Gi. Kamu tadi nggak bawa keranjang plastik. Enak, aman anaknya ada dua sih. Coba kasih itu ya. Tapi anaknya pasti nyampe. Maknya sih nggak berani, maknya sih maunya sini mama. Enggak, dia takut. Udah aku coba kemarin. Kemarin udah coba takut. Kuncinya, agak jauh itu. Sono-sono, jangan ketahuan dia. Sini sayang, saudaramu mana? Nih, mau ditangkep mama, kamu gak mau? Ayo sini. Kayaknya susah ya, ya sudahlah ya, taruh aja ya. Aku tadi mau bawa kamu ke shelter karena kasihan. Tapi kamunya gak bisa ditangkep, ya sudah. Aku kasih makan aja. Yang mana sih? Banyak. Nih, ini makanan ini nih. Simpan bawa lagi, kayaknya susah. Paling kasih makanan kering aja. Makanan kayak gini loh. Hah? Oh, RR-nya nggak dimakan? Pus, sini mama. Udah kasih bukain deh, taruh di situ. Pus, ada anaknya ada dua. Ada kucing berapa sih di sini? Sini. Dah. Sini kasih aja deh. Udah up. Dah. Sini yuk. Enggak mau bawa. Gimana susah? Udah taruh di sini aja. Dah. Tuh lapar. Anaknya ada satu lagi, cuman udahlah biarin aja lah di sinilah. Gak mau bawa. Susah nangkepnya. Biar dia makan. Udahlah. Kalau yang ujung. Udah deh guys, agak susah ditangkep ya. Dari kemarin juga mau coba tangkep, tapi susah. Jadi aku kasih makan aja deh. Yang penting di sini. Tadinya kan niat aku mau taruh shelter, tapi ternyata memang dari kemarin susah ditangkap. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting di sini ada kantin, ada yang kasih makan. Jangan lupa berbagi, jangan lupa juga kasih makan dan air minum ya. Contohnya begini. Karena kalau mereka nggak dapat air minum, mereka mau minum apa? Air comberan, air kotor, siapin aja minum. Gak diminum, yang penting siapin ya. Karena mereka kan nggak bisa berpikir itu air bersih apa kotor. Kita siapin aja. Karena kucing itu kalau begitu ngeliat ada kubangan ya dia minum gitu. Kasian. Ya sudahlah, semoga kamu berlimpah sehat
dan berlimpah kebaikan orang-orang mendekati kalian di sini ya nak, biar kamu bisa makan kenyang, oke? Halo, mama sentuh. Gak apa-apa, takut ya. Arif, Arif, makanannya minta lagi deh, makanan ikan yang basah. Yang basah aja. Dia ngumpetnya di sini ya. Aku mau deketin air minum, dia apa biarin di situ aja ya. Ntar juga dimakan ya. Basah lah, kasihan lah, biar dimakan. Makan yang banyak. Sisanya buat. Mau sih dia sebenarnya. Tunggu, cuma ini ada kayu, takut tarik ronda-ronda ya. Apa makanannya ditaruh luar aja? Ikan udah taruh di situ. Ntar dia bisa makan. Sayang, doain mamanya berlimpah rezeki ya, biar bisa kasih makan kalian yang banyak. Siapa tahu ada sponsor ya yang mau bantuin kita makanan ya bertonton. Mama kasih kalian kenyang. Yang penting kalian makan kenyang. Ih, ada binatang. Ini kasih lagi deh. Kok nggak ada lagi kucingnya di sini ya? Ya sudah deh. Oke guys, nggak apa-apa dia nggak bisa ditangkap. Maksudnya bisa sih, cuman udahlah ngeri. Yang penting aku sudah puas ngasih dia makanan. Sisanya ya kita serahkan saja sama alam, semoga dia sehat, banyak mendapatkan orang-orang baik ketemu sehingga dia bisa makan kenyang minimal dan tidak disakiti. Amin. Jangan lupa nonton terus, like dan komen ya, dan support selalu channel aku. Dadah, jangan lupa tuh berbagi makanan juga dan air minum. Dadah.